Selain Mayor Teddy, kisah cinta Ajudan Prabowo yang tak kalah mencuri perhatian ialah Rizky Irmansyah. Sebab lelaki berbadan tegap itu diisukan memiliki hubungan istimewa dengan Nikita Mirzani. Meski keduanya tak mengumbar secara terang-terangan jalinan asmara yang dimiliki, pasangan ini beberapa kali terciduk sedang bersama. Bahkan belakangan ini Rizky Irmansyah dan Nikita Mirzani seolah semakin berani go public. Keduanya sempat kepergok saling menemani saat melakukan perawatan wajah. Tak hanya itu, Nikita Mirzani rupanya juga beberapa kali kepergok bucin dengan Rizky Irmansyah. Salah satunya saat ia tengah berada di salon. Dalam cuplikan video yang dibagikan oleh akun TikTok Lalisha23, Nikita Mirzani rupanya sedang melakukan perawatan kecantikan. Ia berbaring sembari mengetik chat dengan orang lain. Menilik dari video tersebut, Nikita Mirzani rupanya mengirim fotonya kepada sosok yang kontraknya diberi emoticon love. Saat diperjelas, kontak tersebut rupanya bertuliskan nama Rizky Irmansyah. Sayangnya tak terlihat jelas tulisan yang dikirim Nikita Mirzani untuk Rizky Irmansyah. Ia menulis pesan disertai dengan gambar dirinya saat sedang mendapat perawatan. Sementara itu dalam video yang lain, terlihat potongan chat antara Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah. Pada foto tersebut terlihat Nikita Mirzani menulis sesuatu yang dibalas mesra oleh Rizky Irmansyah. Terkuak pula panggilan sayang dari sang ajudan Prabowo untuk ibu tiga anak tersebut. "Iya sayang," begitu bunyi pesan yang ditulis Rizky Irmansyah pada Nikita Mirzani. Tentunya kemesraan Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah ini mencuri perhatian dan menuai beragam komentar dari warganet. Nyai pemenang Door Prize nyoblos presiden dapat ajudan. "Tinggal aku nih ngantri undian bakal dapat Mayor Teddy gak?" komentar seorang warganet. "Niki yang dipanggil sayang kok gue yang mendesis," tulis warganet lain. "Ayo ke planet Mars kak, bumi ini milik mereka berdua," tambah warganet yang berbeda.